Selamat petang. Puan Ellen. Ya. Tak punya kebun ah? Hmm. Okey. Baca masuk. Ikut dia kamu. Di bawah ni kita macam ada buat penebangan baru kan, untuk tanam sawit kan. Ya. Tanam sawit kan. Okey, lepas kita tebang ni macam mana ini kita buat lagi? Lepas tebang ni. Panggil itu mesin lah. Mesin, panggil mesin. Buat staking dia lah. Tidak bakar. Tidak. Tidak ah? Tidak boleh ke bakar? Tidak boleh. Tidak boleh ah. Okeylah, enggak mah dengan bakar, tidak boleh bakar ah. Pembakaran terbuka memang dilarang ah dalam MSPO. Kita mau tambah lagi baguslah. Oh. Ini pun baru 5 6 tahun tengok berumur dah tambah lagi okeylah. Okey, masa kita menuai buah ni, ambil buah. Macam mana kita tahu buah masak? Biji ada jatuh 2-3 biji. 2-3 biji lah. Berarti dia masak. Berarti masak. Oh, okey. Masa menuai. Kita sendiri ada ikut menuai kah? Ada ikut ambil buah kah? Ada. Ada. Oh. Apa pakaian yang kita pakai? Pakai topi. Okey. Sarung tangan. Kasut. Okay. Kasut. Helmet. Topi helmet. Ya. Helmet. Okey. Meracun, ada meracun? Ada. Meracun apa kita pakai? Rendap. Rendap mah. Okey. Dalam setahun berapa kali? Ada 2 kali. Okey, 2 kali toh. Mungkin boleh sudah kita racun sudah. Dekat-dekat inilah sudah ini ya. Sebelum berbulu ini sudah banyak. Ini perlu kamu bunuh lah. Ya. Sebelum kamu orang membuat pembajaan, ini kena buang dulu. Kalau kamu tidak buang, buat makan baja. Oh, nanti rugi saya kamu baja. Okey. Okay. Hmm. Pernah dengar pasal MSPO? Pernah. Pernah. Di mana kita dengar? Di Limbang. Di Limbang. Oh, ada ikut khusus. Ada. Okeylah, baguslah. Jadi lawatan kami orang ini adalah untuk audit MSPO. Kita salah satu sampel yang kita pilihlah untuk audit kali ini. Okey. Okay.